どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman ya. Jadi di video kita kali ini kita masih main Star Tower Defense karena emang kemarin baru update kemarin malam teman-teman ya. Yaitu adalah Madara. Ya, jadi kalau kalian ke summon baru nih di special summon di Madara ya. Tapi ya kalian bisa dapat Goku juga kayak gue kemarin gue dapetnya Goku anjir. Sama bisa dapat Griffin. Griffin sebenarnya gue belum punya sih tapi ya udahlah ya. Gue dapat Madara. Gue dapat kalau kalian mau lihat bentuknya kayak gini nih Madara nih ya. Kita perisen aja. Nah ini dia pak, disisit Madara ya guys, tinggal gue evolve sudah bisa sebenarnya, tinggal dikit lagi nih. Dan ya ini masih B5 kan, ntar abis itu ke B6. Nah, jadi di video kita kali ini bukan Madara yang ini, iya bukan Madara yang ini, tapi adalah Madara yang jadul kalian tau gak? Madara yang dulu banget pak, sumpah itu Madara yang waktu itu gue sempet giveaway-in. Nah itu, Madara itu teman-teman ya, itu juga bisa di evolve sekarang. Dan dia berubah menjadi legendary leader old ya, atau ya Madara yang tua lah ya, yang pas ketemu sama Obito ya, kayak gitulah teman-teman. Dan katanya sih statusnya nggak beda jauh sama ini atau bahkan sama, gue nggak tahu juga, kalian komen di bawahnya cuy. Ya jadi sekarang kita akan nyobain yang Madara yang old dulu lah teman-teman ya, yang ini ya mudah-mudahan hari Kamis selesai lah ya, Kamis Jumat lah ya, soalnya gue Rabu besok mau pergi lagi anjir. Jadi gimana ya, agak susah nih waktu gue nih, gimana guys ya, gue lagi banyak ngurus-ngurus sesuatu gitu, jadi agak susah gitu untuk ngerjain kontennya. Saya akan langsung aja ke si legendary leader old ini teman-teman ya, atau si Madara yang old. Oke, dan ini juga ini gue belum naikin juga sih, ntar akan gue naikin lah. Dan untuk update-nya apa aja ya, ya kalian lihat aja dah. Ya tuh update-nya. Ya banyak banget sampai gue aja gak tahu gitu update-nya apa aja, banyak banget unit-unit baru yang gue gak tahu itu dari mana anjir, tiba-tiba punya gituan gitu dari mana anjir. Oh ya by the way ada event baru, kalau kalian ke world pertama ya ada event baru namanya Easter event, dan itu katanya kita harus kayak ngumpulin telur gitu, bukan ngumpulin sih mana ya. Jadi kalau kalian main terus kalian menang, kalian bisa ngisi cas dari telur itu gitu, jadi telur itu bisa sampai 100%. Gue ada contohnya nih telur yang ini, nah ini 10% dan ini dikasih sama orang ya. Jadi ini masih 10%. Kalau nggak salah satu kali menang 10% deh. Mungkin ya, gue atau juga deh. Pokoknya kalian harus ngumpulin sampai 100% egg baru kalian bisa ambil teman-teman ya. Maksud gue kalian sebenarnya bisa ambil kayak 10% tuh bisa aja, tapi gue sarannya sampai 100% lah. Gitu maksud gue teman-teman ya. So, yaudah, sekarang langsung aja mencoba sama Madara. Old teman-teman ya, let's go. Oke, let's go. Kita langsung aja. Bentar gue nyalain dulu high. Volume juga udah high. Oke, sip, let's go. Kita langsung coba ya teman-teman ya. Madara old. Oke, ini wow, dia awal 500 ya. Gila. Oke. Circle ininya range-nya juga lumayan ya. Cuman dia kon AoE ya awal-awal ya. Oke, mari kita lihat kayak gimana serangannya. Usah dibakar. Burn kah? Wait, what? Oh, enggak. Dia enggak burn ya. Dia enggak burn, Pak. Tapi dia nyembur api gitu anjir. Oke. Ini by the way level mentok juga 175 teman-teman ya. Jadi kita akan lihat full damage-nya berapa. Oke. Oh by the way, sebenarnya ada unit buat bisa ngebuff baru lebih bagus Merlin, cuma belum gua evolve. Ya nanti lah itu ya. Nanti gua akan evolve dulu baru gua bisa pakai dia. Sementara kita pakai si Almighty dulu ya, sama-sama bagus lah ya teman-teman ya. Oke, ini kita naikin aja langsung update yang pertama ya. 32.000 langsung damage-nya. Harga cuma 500, murah banget anjir. Sumpah damage-nya gokil sih. Anjir banyak banget, cok. Sumpah banyak banget. What the hell? Upgrade-nya oke. Kita cepat aja ya update yang kedua sekarang, oke. Damage-nya jadi 70.000. Oh dia jadi hybrid, oke. Cooldown tapi jadi 9 anjir. Apakah dia jadi AoE? Range-nya 55, oke. Terus hybrid teman-teman, harga 500 juga ya. Dan iya, dia jadi AoE bener ya pak. Dia jadi AoE, gokil. Kita lihat aja bentar nih, dari berapa sih? 1, anjir, satu. Wah gila efeknya. What the hell? Wah ini bagus banget sih efeknya sih. Efeknya bagus sih. Terus kalian kedengar gak sih efeknya? Tuh, kayak ada suara-suara menjalar-menjalar gitu. Anjir keren, cok. Oke, bentar ini kuat apa enggak ya? Oh, gue takut ya anjir. Gue takut deh, gue mungkin slow dulu deh ya. Ya, itu dia untuk upgrade yang kedua. Sekarang kita langsung aja upgrade ketiga, damage-nya jadi 140.000. Anjir, harganya murah banget, Pak. Kalau kalian perhatiin, ini Madara murah banget sih. Kayak cuma 1.500, 500, 3.000. Ya, ini kalian lihat ya, ini upgrade keempat. Upgrade keempat, harganya cuma 3.000, tapi damage-nya langsung 200, Pak.
Daim 234.000 lalu range jadi 65. Oke. Dan dia hybrid ya. Dia baru update pertama hybrid aja dia bisa lebih dari satu masih. Bisa dong. Bisa dong lebih dari satu anjir. Oke. Kalau ini nggak bisa nih. Tuh, there can only be one. Anjir. Bisa lebih dari satu, bro. Gokil, gokil. Oke. Kita langsung aja beat yang ke 5. Bentar, kita spawn lagi. Kita langsung aja upgrade ke 5. Blue Warrior Slash. Oh, jadi pakai Susano kah? Blue Warrior Slash, range-nya jadi 75 dan damage-nya jadi 375. Harga 5.000. Dan, yep. Jadi Susano. Buset. Gila, efeknya keren banget sih. Efeknya keren banget. Ini padahal unit lama loh, guys. Unit lama yang bisa di-evolve, tapi efeknya keren gini, cuy. Gokil sih. Oke, kita naikin lagi update yang ke-6 ya. Kalian cepet aja lah, 7.000, 11.000. Murah banget, liat gak sih? Ini murah banget, Pak. Awal-awalnya sih murah banget ya. Kalian kalau mau bawa dia ke raid, ini bagus nih dia nih. Dibawa ke raid, teman-teman ya. Langsung aja 16.000, 150.000. Oh, ini udah mulai mahal nih. Upgrade yang ke-9 sekarang ya, udah mulai mahal ya. 150.000, tapi damage-nya jadi 2,16M. Gila. Oke, 150.000. 200.000. Wah, gila, upgrade-nya banyak, Pak. Ini upgrade udah macam upgrade Speedwagon gua anjir, banyak banget ini upgrade-nya. Lanjut 225.000, 270.000, 300.000. Oh my god, upgrade-nya banyak banget. Gila, damage-nya gokil sih. Damage-nya sih okay lah ya, dibilang bagus banget sih enggak juga sih sebenarnya sih. Iya enggak sih? Kalau dibilang bagus banget enggak juga sebenarnya kan bisa lihat tuh. 350.000 terakhir kayaknya. Ya, ini update terakhir harusnya. Belum nih. Oke, okay, kayaknya belum deh. Upgrade ke-15 sekarang. Update ke-15, ya damage-nya jadi 9M, damn. Dan range-nya jadi 90, harganya 460.000. Oke, okay, nggak terlalu mahal-mahal banget lah teman-teman ya. Dan ya, update terakhir udah. Alright. Dia range terakhir itu cuma 90, ya. Yeah. Tapi, ya kalian bisa lihat lah, damage-nya 9M. Oke okay lah, not bad lah ya, dibandingkan sama kayak... Siapa namanya kemarin? Gilgamesh ya? Ya jelas kalah lah. Jadi ini unit gratisan, Pak. Gratisan nggak sih? Kalau nggak salah ini Madara dari dungeon nggak sih? Gue lupa deh. Gue lupa nih Madara dari mana. Kalian komen di bawah, cuy. Gue saking lamanya aja nih unit, bayangin. Gue sampai nggak tahu. Gue sampai lupa ini unit dapat dari mana gitu. Madara yang jadul itu, teman-teman ya. Tapi ya, kata orang sih, dia mirip-mirip sama Madara yang B6. Mungkin Madara B6 yang dari Stardust? Nggak tahu sih gue. Tapi mana mungkin sih sama gitu kan. Secara yang Stardust ya kalian bayar gitu. Ini kan kalian gratis, Pak. Udah gitu, FOP juga nggak susah lagi. Kalian cuma butuh mata saringan itu dapat dari raid yang baru sama dapat yang dari desert ninja itu gampang banget ya teman-teman ya. Nah, harga damage-nya 9M, not bad. Dari itu gue kan bisa taruh lebih dari satu tuh sih. Sumpah ini bisa taruh lebih dari satu aja gue udah sangat bersyukur, Pak ya. Lihat bisa taruh banyak, Pak, ini, Pak. Oh my god, kalah ke gue. Aktifet, kita lihat berapa damage-nya. Oh, 30M-an, Pak ya. Kalian bisa lihat damage-nya jadi 30M-an, Pak. Kalau udah di buff teman-teman ya. Which is sebenarnya gokil juga sih. Bagus juga sebenarnya teman-teman ya. 30M not bad lah ya. Tapi SPA-nya sih yang gua enggak suka. SPA-nya 9,4 detik, Pak. Lama banget gitu kan. Ini kalau kalian kasih op yang ultimate kayaknya masih oke deh. Kasih yang ultimate. Kalau enggak yang pre ya, pre juga kayaknya lumayan oke lah dikasih pre teman-teman ya. So, ya yeah, itu dia untuk Madara Old, ya gue gak tau apakah ini beneran katanya statusnya mirip-mirip atau damage-nya segala macam katanya mirip-mirip sama Madara yang di Stardust atau enggak. Gue rasa sih enggak sih, gue rasa yang di Stardust harusnya lebih mantap ya teman-teman. Secara dia, ya baik, pakai Stardust aja kan mesti gacha cowok. Kalau ini kan gratis gitu kan. So, ya itu dia teman-teman untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Gue izin, besok gue gak akan ada video, gak akan ada live sampai hari Jumat, karena gue mau pergi juga teman-teman ya. Jadi ya, kita ketemu lagi di video berikutnya dan di live berikutnya. Bye-bye.